Untuk bantuan sudah tercukupi Pak, Anda melihat untuk bahan makanan dan juga obat-obatan? Sangat belum cukup. Ini kita butuh intervensi yang kuat dari pemerintah pusat dan provinsi. Saya influencer. Masuk. Maaf Bu, ada tamu. Siapa Li? Katanya donatur. Maka dia? Katanya mau membawa bantuan untuk Bapak Jajan. Mau bantuan? Iya. Mari Pak, silakan masuk. Terima kasih Bu. Jumlahnya tidak seberapa sih Bu? Tidak apa-apa Bapak. 2 miliar ini. Terima kasih sekali Bapak, kita memang sangat membutuhkannya, apalagi masyarakat kecil. Terima kasih Bapak atas bantuannya. Ada lagi Bapak? Ya, nah, itu saja Bu. Iya Bu. Sini dulu. Ya sabar Bu, saya selesaikan pekerjaan dulu Bu. Sekarang. Baik Bu. Tidak Bu. Itu influencer. Dan dia kesini tuh mau beri bantuan untuk daerah kita. Wow. Nilainya tuh fantastis. Berapa ya Bu? Gak banyak, cuma 2M. 2M bayangin. 2M? Ya. Banyak sekali. Koni. Saya takut Bu. Kenapa? Dosa itu urusan belakang. Tapi Bu. Awas ya, kalau kamu tidak mau, hati-hati jabatan kamu bisa saya ganti. Tapi saya sangat membutuhkan pekerjaan. Selamat sore sih. Ini kami dari Dinas Sosial. Kami datang ke sini untuk belanja. Oh silakan Bapak. Ya, kami mau belanja untuk para korban banjir. Oh bisa. Ya. Tapi sih saya ada perlu sedikit. Oh iya, kenapa Bapak? Oh bisa, bisa. Jadi bikin kwitansi saja ya Bapak. Oke. Okay. Silakan Bapak dicari barangnya. Sembari saya bawa kwitansi ya. Iya. Yeah. Oke, terima kasih banyak. Dapat bantuan Bu, kami membutuhkan sekali ini Bu, tolong Bu. Tuhan, kenapa saya terjebak ke masalah seperti ini? Sore Kak Dur.
Mentang-mentang punya jabatan, bertindak seenaknya. Bapak, saya tolong supaya kami dapat bantuan. Aduh, Bapak, tolongkah, Bapak. Kami di rumah tidak ada beras lagi, Bapak. Habis itu beli pakaian tidak ada. Tapi selama ini kami tidak pernah dapat bantuan. Saya mohon kepada Bapak supaya kami dapat bantuan, Bapak. Bapak tega sekali, Bapak. Bukan saya! Berdasarkan hasil persidangan dan bukti-bukti yang telah ditemukan, maka saudara terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan dana bantuan sosial. Dengan demikian, saudara terdakwa divonis 9 tahun penjara dan uang tunai 275 juta rupiah, subsidi kurungan 2 tahun penjara.